Terima kasih kepada BPD Utama Kota Samarinda yang telah memberikan layanan informasi yang sangat memuaskan dan bisa dikatakan bisa ramah dan akses bagi disabilitas. Semoga kedepannya bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada teman-teman disabilitas Kota Samarinda. Terima kasih. Salam perubahan. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda yang resmi beroperasi pada 24 Januari 2007, yang diawali dengan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan poliklinik dengan kualifikasi kelas C. Berlokasi di area yang strategis, tepatnya di Jalan HAM Rifadin nomor 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur, yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam. Pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensive care unit, hingga pelayanan hemodialisa.
Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polis spesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat dua jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, Photon Cannon Contrast, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD IA Muiz, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah Kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19,
diantaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahima, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. Satu, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. Pandemi COVID-19 sudah berakhir. Tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengajak seluruh masyarakat untuk tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 6M. 1. Memakai masker dengan benar. Gunakan double masker dengan masker medis di lapisan dalam dan masker non-medis di bagian luar. Pemakaian masker menutupi bagian hidung hingga ke dagu. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Cara cuci tangan, pakai sabun yang benar. Nyalakan keran air dan bersihkan tangan. Beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri secara bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Lakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari tangan kanan dan kiri secara bergantian. Bersihkan
ujung kuku, tangan kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Matikan keran air menggunakan tisu, buang tisu di tempat sampah. Ketiga, menjaga jarak. Dalam berinteraksi dengan orang lain, disarankan menjaga jarak minimal 1 hingga 1,5 meter. Keempat, mengurangi mobilitas. Jika bukan karena alasan yang mendesak, maka disarankan lebih baik untuk tetap di rumah saja. Kelima, mencegah kerumunan. Sebisa mungkin menghindari kerumunan yang terjadi di sekitar kita, sebaiknya kita tidak mengadakan atau mengikuti acara tatap muka yang melibatkan lebih dari 10 orang, serta sebisa mungkin menghindari kerumunan yang terjadi di sekitar kita. Enam, menghindari makan bersama. Disarankan untuk tidak melakukan aktivitas makan bersama. Kita pernah berhasil melalui gelombang pandemi COVID-19 sebelumnya. Mari kita tetap berjuang bersama, mematuhi dan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi sesuai ketentuan agar kita bisa menang mengalahkan COVID-19 varian apapun. Sayangi diri Anda dan orang-orang tersayang Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siang-siang duduk di bangku, ditemani dengan minuman hangat. Assalamualaikum, wahai sahabatku. Semoga siang ini semua tetap semangat ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Sehat MUI semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sehingga kita bisa nih melakukan berbagai aktivitas di weekend kita kali ini. Salah satunya, hari ini nih kita ngikuti acara Binar, Bincang Sehat bersama MUIS. Baik, hari ini bersama saya Opi yang akan memandu acara Binar bersama Sobat Sehat MUIS semuanya. Untuk sekedar informasi bagi Sobat Sehat MUIS semua, bahwa acara Binar, Bincang Sehat bersama MUIS ini merupakan bentuk kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda dan Diskominfo Kota Samarinda. Oh ya, untuk Sobat Sehat MUIS semua nih ya, jangan dikasih kendor nih untuk selalu jaga protokol kesehatannya ya. Selalu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas fisik, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan jangan lupa nih yang untuk belum vaksin, ayo dong nih vaksin ya. Nih di tempat-tempat pelayanan kesehatan sudah banyak nih disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota. Karena kan syarat perjalanan sekarang ini harus vaksin booster ya, Sobat Sehat MUIS semua. Jangan lupa ya. Baik, bagi Sobat Sehat MUIS yang ada kesulitan nih bergabung di platform Zoom, bisa juga nih mengikuti acara Binar kita hari ini melalui live streaming di channelnya YouTube akun Diskominfo Kota Samarinda. Baik, Sobat Sehat MUIS semuanya, acara Binar kita pada tahun 2022 ini kita adakan setiap 2 minggu sekali ya, setiap hari Sabtunya. Nah, hari ini kita sudah memasuki episode ke-12 di akhir bulan Juli tahun 2022. Terima kasih ya untuk semua Sobat Sehat MUIS yang selalu setia menyaksikan program acara Binar, Bincang Sehat bersama MUIS ini, baik yang mengikuti melalui platform Zoom, maupun di live streamingnya channel YouTube Diskominfo Kota Samarinda. Semoga bisa membantu Sobat Sehat MUIS semua ya dalam mencari informasi nih tentang kesehatan, karena langsung dibahas nih oleh narasumber-narasumbernya yang berkompeten di bidangnya. Baik nih Sobat Sehat MUIS semua, untuk episode Binar kita pada hari ini spesial karena dalam edisi Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 23 Juli, temanya HKN tahun 2022 ini yaitu meningkatkan kualitas hidup anak melalui pola ASI, ASA, ASUH, dan pelayanan yang berkualitas. Nah, Binar kali ini kami dari tim PKRS MUIS Samarinda mengangkat judul Dampak Kecanduan Game Terhadap Psikologis Anak. Wah, Sobat Sehat MUIS semua, mungkin nih karena kita sudah masuk di era industri 5.0 ya, semua serba digital. Jadi anak-anak nih banyak yang mungkin sudah terpapar nih sama gadget. Bahkan anak-anak yang masih kecil-kecil ya, yang usia balita maupun batita, sudah kenal nih namanya gadget. Dan para orang tua nih masih banyak yang belum aware nih apa aja ya dampak digitalisasi ini pada anak-anak, terutama nih yang berhubungan sama gaming atau game. Nah, apa aja ya dampak-dampak psikologisnya nih bagi anak-anak kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita semua akan membahas nih dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda, yaitu Dr. Julianata Asadi, spesialis kesehatan jiwa. Saya mau cek dulu Dr. Julian apa sudah ada di ruang Zoom. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Baik, sudah siap ya, dok? Insya Allah, sudah siap. Oke, bentar ya, dok ya. Baik. Untuk Sobat Sehatmu semua nih, yang gak kalah penting, spesial di Binar kali ini,
kita akan ngadain giveaway untuk peserta yang terpilih ya, yang beruntung. Jadi saksikan terus nih acara Bincang Sehat Bersama UIS hari ini sampai selesai ya. Baik, ini ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sobat Sehat UIS semua, izinkan saya ya menyampaikan kurikulum vitae singkat dari narasumber kita pada hari ini. Baik, tim PKRS bisa dimunculkan CV beliau. Baik, bisa dimunculkan CV-nya. Baik, beliau adalah Dr. Julianata Asadi, spesialis kesehatan jiwa, lahir di Tanah Grogot. Beliau dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ngambil spesialisnya di Universitas Diponegoro. Terus sebentar. Oke, praktiknya di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Baik, untuk dokter, saya manggilnya dokter Julian ya. Baik, dok. Halo. Halo, ya. Ya, saya panggilnya dokter Julian ya. Ya, silakan. Oke, siap, dok. Nah, hal ini nanti dokter Julian akan memaparkan tentang dampak kecanduan game terhadap psikologis anak. Nah, nanti ini ada di sesi pertama ini, ada pemaparan materi oleh dokter Julian, kurang lebih sekitar 30 menit. Nanti kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan peserta di ruang Zoom maupun yang bertanya di live streamingnya YouTube di Diskominfo Kota Samarinda. Baik, langsung saja saya berikan waktu dan layarnya kepada Dr. Julian. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatannya pada pagi hari ini, di weekend ini yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul sejenak ya untuk berbincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol ringan saja, tidak usah yang berat-berat, tentang dampak kecanduan game atau gadget terhadap psikologis anak. Kenapa ini menarik untuk kita bicarakan? Karena kita sudah berada pada era di mana tadi seperti disampaikan, era digitalisasi ya. Jadi segala sesuatunya selalu sifatnya digital. Ditambah lagi dengan fenomena kemarin tuh ada gelombang pandemi COVID-19 ya. Sehingga segala sesuatunya dibatasi, kita tidak bisa bertemu satu sama yang lain. Anak-anak pada rame tuh akhirnya diem di rumah. Nah, akhirnya menimbulkan suatu fenomena baru yang sebelumnya tidak terlalu signifikan, malah menjadi semakin signifikan. Uniknya setelah pandemi COVID-nya mulai agak sedikit mereda, kok kelihatannya cenderung terus meningkat ini. Apa itu? Yakni adalah bagaimana kecanduan game atau gadget ini terhadap psikologis. Baik, untuk mendahului materi kita pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin sampaikan bahwa orang tua sebetulnya tidak disarankan tidak mengganti interaksi anak dengan gadget karena itu akan berpengaruh besar pada perkembangan anak ya. Jadi artinya peran orang tua tentu saja masih tetap menduduki porsi yang paling besar dalam interaksi terhadap anak. Mungkin cuman karena sekarang ini segala sesuatunya orang tuanya sibuk ya, kemudian ayahnya sibuk, ibunya juga sibuk, sehingga kok kelihatannya ada satu media yang bisa membuat anak kita menjadi tenang. Nah, anak kita jadi lebih kooperatif. Oh, itu namanya adalah ponsel, gadget, tablet, atau apapun namanya, kita serahin saja sama mereka untuk mengisi waktu, biar tidak ganggu ibunya di dapur, biar tidak ganggu ayahnya yang lagi bekerja. Nah, tapi ternyata memberikan dampak yang tidak baik di kemudian hari.
Dr. Stephanie Auerbach menyatakan, teknologi bisa mempengaruhi kemampuan kognitif dan sosial anak. Jadi Dr. Stephanie Auerbach ini adalah seorang penulis, seorang ahli perkembangan anak ya, asal Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa kemampuan kognitif dan sosial anak itu bisa terpengaruh akibat penggunaan gadget. Dia sendiri termasuk seorang peneliti, seorang penulis, seorang pengajar yang cukup lama berkecimpung di bidang permainan anak-anak, ya, memahami betul dunia anak. Gadget dengan teknologi terbaru belum bisa menggantikan krayon, puzzle, buku, dan miniatur binatang dalam perkembangan anak. Teknologi memang menguntungkan, namun bukan sebagai pengganti membaca, permainan dengan papan, dan permainan di luar rumah. Baik, sekarang ada satu permasalahan yang kelihatannya cukup menarik perhatian kita semua, tentang video game. Barangkali orang-orang yang hidup di era sekitar tahun 1990-an, ya, mungkin tidak asing dengan yang namanya video game. Tapi video game yang sekarang itu berkembang dengan cara yang sangat progresif, berkembang dengan cara yang sangat luar biasa perkembangannya. Kalau dulu istilahnya yang namanya video game ya hanya bermain satu dengan pasangannya dua orang gitu ya. Sekarang video game mainnya sudah rame-ramean. Bahkan temannya yang sekarang lagi di Indonesia, temannya ada di Vietnam, temannya ada di Rusia, ada di Bangkok, dan lain-lain. Karena sudah ada teknologi internet ya yang menghubungkan antara satu sama yang lain. Sehingga video game ini sudah semakin memancing, merangsang anak-anak kita untuk lebih merasakan kebahagiaan yang lebih besar lagi daripada video-video game yang model-model zaman sebelum-sebelumnya. Nah, online game sendiri sebenarnya itu baru populer sejak kurang lebih sekitar tahun 2012, di mana lebih dari 1 miliar orang memainkan permainan tersebut. Dan diperkirakan terdapat lebih dari 5 juta pemain internet gaming tersebar di berbagai belahan dunia, dan jumlahnya terus meningkat. Pemanfaatan teknologi internet pada internet gaming menunjukkan bahwa internet merupakan fenomena yang memengaruhi dunia dengan memberikan manfaat dan sekaligus dampak negatif bagi penggunanya. Baik, sebenarnya kecanduan internet itu dibagi ke dalam 5 kategori utama. Ada yang namanya cyber sexual addiction, ada yang namanya cyber relationship addiction, ada net compulsion, ada information overload. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah internet gaming addiction. Dan itu tidak jauh berbeda dengan istilah kecanduan gadget atau kecanduan HP atau bahasa lainnya. Sebenarnya karena proporsinya, substansinya saja yang berbeda, tetapi sebenarnya prinsip dasar kecanduannya itu sama. Baik. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan adiksi? Apa sih yang disebut dengan kecanduan itu sendiri? Nah, definisinya adalah bahwa bentuk keterikatan mendalam terhadap suatu objek, dalam kasus ini adalah internet gaming, ya, dan mempengaruhi kognitif, emosi, dan perilaku yang menyebabkan kerusakan signifikan dalam area berbeda di dalam kehidupan nyata. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan internet gaming disorder itu sendiri? Merupakan salah satu bentuk penggunaan internet yang secara berkelanjutan berhubungan dengan penggunaan internet yang bersifat patologis. Kalau tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa model game yang dulu dengan yang sekarang sudah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan, yang di zaman ini modern lebih terbaru lagi itu ada teknologi namanya teknologi VR. Virtual reality. Jadi kalau seorang anak bermain video game, tidak hanya sekedar merasa bahwa dia asik bermain perang di dalam game tersebut, tapi dia juga bisa ikut berada di dalam dunia itu juga dengan teknologi VR. Dia berada di dalam dunia seakan-akan dia ikut juga berperang, seakan-akan peluru melintasi atas kepalanya, seakan-akan teman-teman dia berada di sebelah dia ikut berperang bersama dia. Cuman bedanya nggak mati aja kalau kena tembak. Tapi artinya tantangannya adalah bahwa semakin kesini, semakin modern teknologi ini menyediakan sarana dan prasarana yang membuat seseorang jadi semakin sulit untuk melepaskan itu internet dan game ini. Karena apa? Karena semakin ditantang untuk terus meminta lagi dan meminta lagi. Jadi memang pada dasarnya game online itu memang dibuat sedemikian rupa, perlu digarisbawahi, memang sengaja dibuat sedemikian rupa agar orang-orang terus menggunakannya dan terus menggunakannya.
Jadi memang ada suatu upaya untuk membuat orang candu. Karena ini kan produk jualan, produk dagangan. Dan orang-orang yang menyediakannya tidak peduli, yang penting mereka mendapat keuntungan dari itu. Nah, si pengguna-penggunanya ini kan yang kadang-kadang bisa salah menggunakannya, bisa salah dalam memanfaatkannya. Tetapi itu bukan suatu kepentingan yang berarti bagi si pemilik game ini, karena dia hanya menjual itu. Nah, peran kita lah di sini sebagai orang tua, peran kita lah sebagai keluarga untuk mengajarkan kepada orang-orang yang kita cintai ini untuk lebih bijaksana bagaimana sih dalam berinternet itu sebenarnya, bagaimana sih bermain game itu sebenarnya. Sementara tidak ada larangan yang mengatakan bahwa bermain game itu artinya tidak boleh sama sekali, game online itu buruk sama sekali, tidak ada istilah seperti itu. Tetapi yang namanya penggunaan sesuatu secara berlebih-lebihan tentu akan memberikan dampak yang juga tidak baik. Sekarang ada pertanyaan, apakah sama ya antara kecanduan game dengan kecanduan narkoba? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik dan sangat penting untuk disampaikan. Dari sisi neurobiologi, pada dasarnya prinsipnya itu adalah sama. Jadi dengan tegas kami katakan bahwa bentuk kecanduannya dari sisi neurobiologi, ketergantungannya secara psikologis itu sama, ya. Sementara dari substansinya memang berbeda. Kalau yang namanya kecanduan narkoba itu kan berupa minuman, ya, minuman alkohol, cairan misalnya, atau pada kokain misalnya dalam bentuk serbuk dan lain-lain. Substansinya dapat menyebabkan, selain rasa ketergantungan itu sendiri, menyebabkan dampak secara fisik, misalnya seperti pupil yang melebar atau menyempit, napas menjadi sesak, denyut jantung meningkat, dan lain-lain dampaknya. Bahkan bisa menyebabkan kematian secara langsung. Tetapi pada kecanduan game, secara neurobiologi ketergantungannya itu sama, tetapi outputnya berupa gangguan perilaku pada seseorang. Dan bisa menyebabkan kematian tidak? Yang namanya kecanduan video game atau game online itu tidak menyebabkan kematian. Tetapi pada orang-orang tertentu yang punya penyakit tertentu, misalnya katakanlah punya penyakit jantung bawaan dan lain-lain, kecanduan gamenya sendiri menyebabkan kelelahan secara fisik yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada kondisi fisiknya. Bisa enggak terjadi sampai kasus kematian? Ya, kasusnya juga ada. Jadi artinya bisa menyebabkan tapi tidak secara langsung, tergantung kondisi fisik itu sendiri. Betapapun demikian, yang namanya kecanduan game dan kecanduan narkoba secara neurobiologi ternyata memiliki tingkat bahaya yang sama jika kita tinjau dari sisi itu. Di sini ada suatu halaman majalah Time, ya, yang menjelaskan bahwa ada bentuk-bentuk kecanduan di sana. Itu ada kecanduan judi, ada alkohol, ada obat-obatan, ada rokok, dan ternyata ada gambar ponsel di sana. Ya, artinya bahwa kecanduan internet, kecanduan game, kecanduan gadget itu juga masuk dalam ranah kecanduan secara umum sebenarnya. Dan area-area otaknya ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan pencitraan-pencitraan secara lebih detail, ditemukan ada area-area yang sama rusaknya, ada area-area yang sama terganggunya dengan orang-orang yang menggunakan bentuk-bentuk kecanduan yang lain tadi, seperti alkohol, seperti juga obat-obatan. Area otaknya sama-sama mengalami gangguan di area otak tersebut. Nah, jadi penting untuk kita pahami bahwa sekarang DSM-5 itu adalah suatu pedoman diagnosis untuk gangguan kejiwaan, telah memasukkan gangguan kejiwaan adiksi game ini sebagai sesuatu yang perlu untuk diteliti lebih lanjut. Tetapi memang belum masuk ke dalam ranah diagnosa secara gamblang, tetapi dia sudah mendapat perhatian lebih. Dan penelitian-penelitian akhir-akhir ini sudah banyak membuktikan bahwa dampak buruk daripada kecanduan gadget, kecanduan internet ini telah sampai kepada taraf gangguan kejiwaan yang perlu kita terapi lebih lanjut. Ini ada sebuah berita yang perlu kita pelajari, jadikan pelajaran buat kita bersama, ya. Sebuah kasus yang saya dapatkan dari laman pemberitaan di Thailand. Jadi seorang remaja berusia 17 tahun
yang dimana dia diakui oleh ayahnya memang seorang remaja pecandu game. Dan suatu hari karena sedang liburan rupanya, dia menghabiskan waktunya sepanjang pagi, sepanjang siang, hingga sepanjang malam untuk bermain game online. Nah, mungkin barangkali karena kelelahan secara fisik, ya mungkin makanannya ada tapi tidak dimakan karena saking asiknya tidak mau terputus dengan koneksi gamenya itu. Akhirnya pada suatu pagi orang tuanya menemukan dia telah tergeletak tidak bernyawa dan sejauh ini didiagnosa bahwa dia meninggal karena suatu serangan stroke. Ini penting untuk kita jadikan pelajaran bersama bahwa ini bukan main-main ya. Jadi artinya kecanduan game ini dampaknya cukup luas selain dari dampaknya pada fungsi-fungsi kehidupan seorang manusia. Jadi artinya fungsi-fungsi perannya terganggu, fungsi sosialnya juga terganggu, kemudian fungsi perawatan diri juga terganggu, dan ternyata juga berdampak pada hal yang lebih membahayakan, yakni adalah kematian secara tidak langsung. Dan beberapa kasus juga ditemukan adanya tindakan bunuh diri akibat depresi, akibat ansietas pada kasus-kasus kecanduan game online ini. Ada suatu berita dari VOA Indonesia ya bahwa kecanduan games 200 anak Jawa Barat dirawat di rumah sakit jiwa pada 2016. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak menggembirakan ya. Bagaimana semua ini bisa terjadi dan cukup memprihatinkan. Walaupun dokter spesialis jiwa di sana akhirnya mengungkapkan bahwa kita perlu pahami kecanduan gamesnya sendiri berdampak pada gangguan-gangguan kejiwaan seperti depresi, ya kan, kemudian gangguan bipolar dan lain-lain. Baik, tadi kita akan bahas apa dampaknya sebenarnya daripada kecanduan game ini ya, kecanduan gadget ini. Yang pertama merusak hubungan dalam kehidupan nyata. Yang tadinya main sama-sama, yang tadinya ngobrol dengan temannya, sekarang sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Tadinya main sore-sore sama temannya tuh di luar, main olahraga tradisional atau bermain bulu tangkis di halaman rumah. Sekarang udah diam di rumah masing-masing, kita berada pada era seperti itu sekarang. Yang tadinya bisa bermain petak umpet, bisa bermain permainan yang rame-ramean begitu, sekarang sudah tidak ada lagi tampak. Dan setiap orang hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Kedua, mengganggu aktivitas tidur, pekerjaan, pendidikan, sosialisasi, dan hubungan. Kemudian, kurang perhatian, agresif dan sikap bermusuhan, stres, kemudian disfungsional coping, artinya pertahanan jiwa seseorang itu mengalami kerapuhan, ya. Prestasi akademik yang rendah, masalah dengan memori verbal, merasa tidak bahagia, dan merasa sendirian. Dan masalah tidur serta beberapa masalah psikosomatis lainnya. Jadi bagaimana? Gadget itu baik ataukah buruk? Jadi gadget itu sebetulnya teknologi ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi pada dasarnya ya baik. Jadi saya katakan bahwa teknologi itu punya dua sisi nya sendiri-sendiri, jadi mirip seperti dua sisi mata uang. Sisi yang satunya sangat baik, dengan keberlimpahan informasi seperti sekarang, anak yang dengan mudah sekolah, yang tidak ngerti, tinggal buka YouTube, dapat tuh rumus-rumus matematikanya, dapat tuh rumus fisikanya, dapat tuh penjelasan-penjelasannya yang barangkali belum bisa dia temukan di sekolah. Atau dia cari berita-berita atau apa saja dengan mudah di sana. Tetapi di sisi yang lain, penggunaan teknologi sendiri berdampak buruk juga. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, akhirnya jadi game online, jadi pornografi, ya kan, jadi judi dan lain-lain sebagainya. Bahkan tayangan-tayangan kekerasan seperti itu akan berdampak secara psikologis juga pada anak di kemudian hari. Jadi dengan pendampingan orang tua, anak bisa mendapatkan manfaat teknologi. Dengan supervisi orang tua, gadget bisa membantu pertumbuhan anak di umur yang tepat. Terlalu banyak dan terlalu dini menggunakan teknologi menghambat kemampuan belajar anak dan kesehatan psikologis anak. Pentingnya membatasi gadget. Yang pertama, tidak baik untuk otak. Anak banyak mempelajari hal baru sebelum usia 5 tahun. Volume otak bertambah bahkan sebelum anak mengucapkan kata pertamanya. Peneliti di Washington mengatakan gadget tidak terlalu penting di masa perkembangan. Waktu berbicara, membaca, dan berinteraksi bersama orang tua lebih dibutuhkan anak. Bermain gadget berlebihan sering dihubungkan dengan gangguan pemusatan perhatian, menurunnya kognitif, dan kesulitan belajar.
Kemudian anak terhambat bicara. American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa TV edukasi anak yang lagi rame sekarang ya, mungkin saya nggak sebut judul, tapi sekarang tuh banyak sekali tayangan-tayangan untuk anak-anak tuh yang TV edukasi entah namanya apa ya, yang kartun gitu kan. Itu ternyata untuk anak di bawah 2 tahun tidak berguna, tidak bermanfaat. Dan anak di bawah 2 tahun dinilai belum memiliki kemampuan kognitif untuk memahaminya. Jadi mereka lebih banyak tertawa hanya karena melihat warna, mendengar suara, tapi tidak paham konten apa yang ada di sana. Hal tersebut juga mengurangi waktu berbicara orang tua dan anak, sehingga anak terhambat bicaranya. Di Amerika, 38% anak kurang dari 2 tahun telah menggunakan gadget sebelum bisa bicara bahkan berjalan. Kemudian kurangnya aktivitas bermain sama dengan keterlambatan perkembangan. John Retty, Universitas Harvard, dalam Spark, mengatakan bahwa keuntungan beraktivitas fisik 10 menit membuat orang lebih nyaman karena mengubah dan mengkondisikan otak. Kemudian gadget tidak baik untuk tidur, sinar telepon dan laptop mengganggu tidur anak. Jadi sinar biru pada laptop itu membuat melatonin yang merupakan zat kimiawi yang dapat membuat orang tertidur itu tidak dikeluarkan oleh otak. Dan sinar birunya ponsel atau gadget itu malah dianggap oleh otak sebagai suatu sinar matahari. Akibatnya anak tuh tidak bisa tidur sepanjang malam akhirnya karena dia memulai tidurnya barangkali dengan nonton YouTube dulu, memulai tidurnya dengan main game dulu misalnya. Akhirnya kok nggak tidur-tidur ya, daripada nggak tidur-tidur ya udah deh lihat HP lagi aja deh untuk ngisi waktu, kali aja tertidur. Ya nggak tidur-tidur sampai pagi. Penelitian Kaiser menemukan orang tua 60% tidak mendampingi anak menggunakan gadget. 75% anak boleh menggunakan HP di tempat tidur, sehingga 75% anak akan mengalami gangguan tidur. Kemudian tidak baik juga untuk sekolah. Gangguan tidur mempengaruhi perkembangan anak dan prestasi sekolah. Peneliti Boston menyebutkan, siswa di negara berkembang di Asia itu bagus dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan membaca daripada anak negara maju yang banyak menggunakan teknologi. Ini mungkin perlu kita garis bawahi bahwa ternyata penggunaan-penggunaan teknologi yang memudahkan itu malah membuat keterampilan seseorang menjadi agak sedikit berkurang. Kalau misalnya biasa menghitung dengan jari, dengan sempoanya gitu ya, dibandingkan dengan yang menggunakan kalkulator, tentu saja yang biasa menggunakan tangannya untuk menghitung akan lebih cepat biasanya. Kemudian agresi pada anak. Teknologi bisa menghancurkan hubungan keluarga, nilai-nilai, dan perilaku anak. Banyak game bertema seksual, pembunuhan, mutilasi yang membuat anak agresif dan kasar. Kemudian bermain di luar rumah itu akan membantu anak lebih sosial dan tidak agresif. Jadi kita berada pada zaman di mana tadi ya, anak-anak itu lebih banyak dalam rumah. Kalau dulu, anak-anak itu main terus di luar rumah, sampai orang tuanya tuh marah-marah. Kamu kemana aja seharian? Kok baru pulang sore begini? Misalnya, udah malam baru pulang, maghrib gitu baru pulang. Karena dia main sama temannya di luar. Main olahraga tradisional, main apa sih, main petak umpet atau lainnya ya. Tapi yang sekarang justru orang tua malah cemas dan khawatir. Kok anak saya ngurung diri terus di rumah, nggak keluar-keluar? Kapan mainnya sih dengan tetangga, kapan mainnya sih dengan temannya gitu. Lebih banyak dalam rumah terus. Nah ini kan suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan kondisi yang sebelumnya. Kemudian ditemukan bahwa menurut penelitian, bermain gadget lebih dari 2 jam itu akan mengalami penderitaan atau kesulitan psikologis seperti depresi, cemas pada anak, gangguan pemusatan perhatian atau ADHD, dan gangguan perilaku pada anak. Mungkin Bapak Ibu pemirsa webinar ini pernah mengalami situasi seperti ini, lagi jalan ke mall, ngajak anaknya belanja atau gimana, tiba-tiba anaknya nggak tahu waktu, nggak tahu tempat, langsung merengek minta HP. Nggak tahu deh, pokoknya HP-nya harus sekarang juga, nggak mau main game gitu. Nah ini kan akhirnya mengalami kesulitan orang tuanya, waduh gimana kalau sudah seperti ini ya. Gadget itu menyebabkan tantrum. 8 dari 10 orang tua menyebutkan anak mereka usia kurang dari 14 tahun jadi tantrum saat dipisahkan dari gadget. Oleh sebab itu, batasi penggunaan gadget anak supaya tidak ketergantungan. Orang tua tidak bisa menghindarkan anak dari teknologi dan penting untuk tahu keuntungan dan kerugian penggunaan gadget. Faktor risikonya apa saja sih? Sehingga seseorang bisa mengalami kecanduan game online, bisa kecanduan gadget.
bisa kecanduan internet. Yang pertama adalah kepribadian. Ini ingin saya uraikan, kepribadian yang dimaksud di sini itu biasanya adalah pola asuh ya. Jadi pola asuh itu ada macam-macam bentuknya. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Di mana pola asuh otoriter itu bapaknya atau ibunya keras dengan sebuah aturan, barang siapa yang melanggar maka anak itu akan dimarahin, dihukum, dipukul atau apapun namanya ya, dibentak secara verbal dan seperti itu. Tetapi bentuk pengasuhan yang sifatnya otoriter ini tidak menjelaskan apapun kepada anak. Kenapa dilarang? Pokoknya dilarang. Nah, kenapa tidak boleh main HP? Ya pokoknya nggak boleh main HP. Kenapa saya tidak boleh bersuara keras kepada orang tua? Ya pokoknya nggak boleh bersuara keras. Jadi artinya ada suatu aturan yang tidak dipahami oleh anak, tetapi mereka seakan-akan harus patuh, semacam disiplin militer gitu. Kalau di militer malah lebih bisa diurai lagi, mereka paham tuh para tentara, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tetapi pada pola asuh yang otoriter, mereka nggak paham kenapa saya dilarang pergi keluar rumah pada waktu sore lebih dari 2 jam misalnya. Tidak. Begitu pulang-pulang hanya dipukul, dibentak, disiram dengan air, dan lain-lain ya. Itu faktor risiko bentuk pengasuhan yang pertama otoriter. Yang kedua bentuk pengasuhan permisif. Apa saja boleh. Ya, orang tuanya, Pak saya mau main game online. Oh boleh. Pak ini udah malam kenapa masih main game? Boleh. Jadi apa saja boleh. Ayahnya boleh, ibunya boleh, ya. Jadi pokoknya anak itu segala-galanya nomor satu, apa saja boleh. Ini adalah bentuk pengasuhan yang permisif, ya. Yang seperti ini juga tidak sehat. Nah, ini berisiko bahwa anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak yang manja, yang kalau apa tidak dituruti akan tantrum, akan mengamuk, ya. Kemudian ada bentuk pola asuh yang demokratif, tentunya ini yang sehat, ya. Artinya ayah dan ibu itu membicarakan segala sesuatunya kepada anak. Kalau begini, dampaknya begini. Kalau kamu begitu, maka risikonya kamu begini. Kita akan bicarakan setiap waktu. Kalau kamu mengalami masalah, kamu bicarakan dengan kami sebagai orang tua misalnya. Itu demokratif. Idealnya seperti itu. Lalu ada lagi bentuk pengasuhan yang mengabaikan, neglect. Ya. Orang tuanya sih sebenarnya kalau lihat nggak ngizinin gitu. Tapi lebih banyak diabaikan saja gitu. Bapaknya sibuk bekerja sepanjang waktu, ibunya juga begitu, anaknya dibiarin aja di rumah, terserah mau ngapain, mau nonton apa, mau nonton tayangan yang bagaimana, mau main game sampai berapa lama ya. Ini adalah bentuk pengasuhan yang sifatnya neglect. Nah, bentuk-bentuk pengasuhan yang tadi, yang tidak sehat tadilah akan menciptakan suatu kepribadian. Nah, kepribadian ini macam-macam juga lagi bentuknya nanti. Ada kepribadian yang sifatnya introvert ya, yang lebih banyak ngurung diri, karena dimarahin terus, dibentak terus, dipukul terus, akhirnya tumbuh rasa, saya ini anak yang kalau dikit-dikit salah gitu. Jadi takut untuk berbuat sesuatu. Akhirnya berhadapan dengan orang lain, dengan lingkungannya juga takut. Saya takut disalahin oleh teman, takut disalahin oleh tetangga, takut disalahin oleh semua orang. Akhirnya lebih banyak di rumah. Nah, lebih banyak di rumah ini punya risiko. Tidak mau bersosial, akhirnya apa? Ketemu yang namanya internet. Kok internet ternyata teman yang nggak pernah membuli ya, internet ternyata teman yang baik ya gitu. Internet tidak pernah ngata-ngatain saya ya, internet asik loh bisa menemani saya sepanjang waktu bermain game. Akhirnya muncullah ini permasalahan baru. Kemudian faktor lingkungan. Orang-orang di sekitar dia adalah orang-orang pemain game semua. Nah, atau orang-orang yang selalu gadget juga. Yang seperti ini punya risiko seorang anak akan menjadi seorang pengguna gadget yang kecanduan juga kan pada akhirnya. Kalau misalnya lagi jalan ke mall, lagi jalan ke pusat perbelanjaan, atau lagi makan-makan bareng sama keluarga, bapaknya sibuk dengan Instagramnya, ibunya sibuk dengan Facebooknya, kakaknya sibuk dengan Twitternya, adiknya sibuk dengan game online-nya. Ya. Nah ini yang menjadi suatu keluarga yang tidak memberikan nuansa yang sehat untuk perkembangan anak. Jadi harus dimulai juga dari lingkungan. Kemudian jenis kelamin. Menurut penelitian, laki-laki memang lebih banyak terpapar dengan game online dibandingkan dengan perempuan. Game online ya. Tapi kalau dari gadget, ternyata sama aja. Perempuan lebih banyak terpapar dengan media sosial. Kalau laki-laki lebih banyak dengan game online. Karena game online itu sifatnya barangkali ada challenge ya, tantangan, berperang dan sebagainya, strategi. Itu membuat anak laki-laki lebih menyukainya. Sedangkan
Kalau Facebook itu kan lebih ke arah komunikatif ya, menampilkan foto, menampilkan citra diri dan lain-lain, ini lebih disukai oleh sifat wanita. Tetapi dilihat dari substansinya, ternyata gadgetnya sama-sama memberikan dampak yang tidak sehat bagi keduanya. Kemudian dari umur, kita tahu bahwa ternyata yang usia lebih muda, remaja dan dewasa muda itu lebih rentan untuk mengalami kecanduan gadget dibandingkan dengan yang lebih tua. Dan kemudian faktor psikologis, pada anak yang depresif, pada anak yang sedang mengalami gangguan kecemasan, pada anak dengan autism, pada anak dengan ADHD, itu berisiko untuk mengalami kecanduan gadget. Pada anak-anak depresif misalnya yang memang karena di rumahnya lagi ada permasalahan orang tuanya yang bertengkar, ya, anak-anak ini kan tertekan secara psikologis. Mereka ingin mencari pelarian. Kira-kira apa yang bisa membuat mereka merasa nyaman, ngobrol sama ibu, ya ibu juga lagi ribut sama bapak misalnya. Mau ngobrol sama kakak, kakaknya juga marah-marah. Jadi akhirnya karena nuansa kehidupan yang tidak sehat, dia sendiri juga terdepresif, ya. Akhirnya mencari pelarian, kebahagiaan instan dengan mencari internet tadi. Ketemulah itu namanya game online, ketemulah itu namanya media sosial dan lain-lain yang tempat mereka untuk meluapkan kebahagiaan di sana. Baik, apa sih tanda anak itu ketergantungan teknologi atau gadget atau game? Perhatikan Bapak Ibu di rumah, ada 5 gejala yang akan saya sebutkan berikut ini. Kalau dari 9 gejala, apabila ditemukan 5 atau lebih dan dalam kurun waktu 12 bulan, barangkali mereka berpotensi besar atau sudah mengalami suatu kecanduan gadget. Ya, jadi dari 9 kriteria itu, ada 5 atau lebih selama 12 bulan. Yang pertama, selalu disibukkan dengan keasikan bermain game, ya, atau mereka preokupasi istilahnya. Pokoknya main game terus sepanjang hari. Kalau ada waktu di mana dia lagi nggak bisa main game, lagi lepas dari gamenya, yang dia omongin game terus, tokoh-tokohnya, cerita-ceritanya, ya. Misalnya dia lagi nggak main game, mungkin karena sedang berada di situasi di kondangan misalnya, atau lagi berada di mana gitu, lagi nggak bawa HP, yang dia omongkan ke orang lain, ke orang tuanya, hanya seputar itu. Ma, tadi itu loh aku udah beli pistol baru loh, aku udah ganti kostum baru loh, tadi ininya sudah aku ganti loh. Yang orang tuanya sendiri juga nggak ngerti sebenarnya, tapi di, ya, oh iya, iya gitu. Dan tidak menyadari bahwa sebenarnya anak ini telah terokupasi, telah terkunci dia dengan pikiran tentang game itu sepanjang waktu. Jadi selalu disibukkan dengan keasikan dengan game, ya. Dua, menunjukkan tanda-tanda sedih, lekas marah atau cemas saat dijauhkan dari game itu sendiri. Ini disebut sebagai kondisi withdrawal, kondisi saat dia putus dengan game itu. Pada saat dia lagi nggak dapat game, misalnya HP-nya lagi dipakai orang tuanya gitu, dia ngamuk luar biasa, dia marah-marah, dia pukul ibunya, dia pukul bapaknya, nggak mau makan, ya, marah-marah, banting-banting barang, tantrum, ya, irritable dan lain sebagainya. Ini gejala yang perlu kita waspadai. Kalau kenapa dia sampai marah sampai sedemikian rupa kok saat gadgetnya diambil misalnya. Tiga, ada tolerance, ya, artinya waktu bermain gamenya terus nambah. Yang sebelum-sebelumnya cuma 10 menit, kok sekarang udah jadi setengah jam. Yang setengah jam sekarang udah jadi sejam. Makin nambah dia. Bukannya malah berkurang, tapi malah terus makin menambah sepanjang minggu, sepanjang bulan, ya. Kemudian menghabiskan lebih banyak waktu bermain game dan kehilangan minat pada aktivitas lainnya yang sebelumnya dia nikmati. Sebelumnya dia pinter loh bermain sepatu roda, sebelumnya dia jago loh main skateboard, sebelumnya dia aktif loh di bulu tangkis, sekarang udah benar-benar nggak mau lagi. Tidak ada satupun yang dia mau dari semua itu, pokoknya sekarang lagi asik dengan game online-nya dia, asik dengan handphone-nya dia, asik dengan tablet-nya dia sepanjang hari. Jadi akhirnya sudah nggak mau lagi beraktivitas sebagaimana sebelum-sebelumnya, ya. Ini juga perlu kita waspadai. Kemudian tidak mampu mengurangi waktu bermain atau gagal dalam berupaya untuk berhenti bermain game. Kalau ada upaya dari dia untuk tidak main game, misalnya lagi ribut sama kakaknya, udah besok nggak usah main game lagi, misalnya. Oh ya, dia berniat gitu, tahu-tahu gagal dia. Akhirnya main lagi. Besoknya main lagi, minggu depannya main lagi. Ada upaya tapi gagal dari sekian banyak itu. Bahwa ternyata ada sesuatu yang tidak biasa pada diri dia. Dia terus main game meskipun menimbulkan masalah.
dia nggak tidur sepanjang malam. Nilai prestasi sekolahnya sudah jeblok, ancur-ancuran misalnya. Hubungan dia dengan temannya udah jelek. Orang tuanya selalu memarahi dia tiap hari. Dia sadar akan hal itu. Tetapi dia tidak bisa berhenti untuk terus bermain. Jadi dia terus bermain game meskipun dia tahu ada masalah saat ini. Kemudian, melakukan kebohongan pada anggota keluarga atau orang lain tentang jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain game. Kamu tadi main game berapa lama? Padahal dia main gamenya 5 jam, dia bilang cuma sejam. Karena ditinggalkan ibunya arisan. Ditinggal di rumah pakai HP, dititipin pesan. Jangan main game lama-lama ya. Memang tidak begitu caranya. Meninggalkan anak di rumah dengan ponsel, lalu kemudian dipesani jangan lama-lama ya. Nah, pada anak yang kecanduan, tentu saja dia akan tricky, dia akan menipu. Dia akan bilang bahwa oh, tadi cuma main sebentar kok, padahal sebenarnya dia bermain lebih lama. Atau dia diam-diam bisa ngambil HP ibunya, dia diam-diam bisa ngambil HP bapaknya. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, saya pernah punya pengalaman, seorang anak berani mengambil uang ibunya dikit demi sedikit sampai total 50 juta rupiah untuk membeli fitur-fitur dalam game yang dia mainkan itu. Ya tentu saja ini kan kejadiannya kejadian yang tidak mungkin tidak begitu kalau tidak dimulai ya. Jadi mungkin orang tuanya sibuk, ibunya sibuk, kasih aja HP biar dia tenang di rumah. Tapi karena orang tuanya kaya, punya uang banyak, kemudian juga tidak bisa menjaga ATM-nya atau simpanan uangnya bagaimana, anak ini karena merasa terdesak, butuh, saya harus beli senjata baru, saya harus beli kostum baru atau apapun namanya itu, dia mencari cara mengambil uang dari laci, mengambil uang dari dompet. Ternyata setelah dia jalan-jalan dengan ibunya, dia lihat ibunya pakai kartu ATM yang bisa digesek begitu menghasilkan uang atau kartu kredit dan lain sebagainya. Kok ada ya cara seperti itu, dia bilang. Akhirnya apa yang terjadi adalah dia menghafalkan kode, dia menghafalkan PIN, dan dia bisa mengambil itu kartu ATM dan akhirnya dia bisa mengambil uang. Sedikit-sedikit sampai akhirnya total 50 juta rupiah. Kalau kondisi sudah sejauh itu, sudah seberat itu, ya perjalanannya juga panjang. Jadi artinya kita juga butuh waktu juga untuk membantu dia. Kemudian motif bermain gamenya adalah untuk menghilangkan suasana hati yang negatif. Seperti bosan, marah, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi menjadikan game itu sebagai pelarian dari masalah dia. Dia tahu PR dia numpuk karena nggak dia kerjain. Dia lebih pilih untuk larikan dirinya itu dari permasalahan sekolah itu dengan game. Dimarahin, dibentak bapaknya, dibentak ibunya, dia pergi. Pergi kemana? Pergi di dalam kamar untuk main game. Dia dimarahin sama kakaknya, dia lari main game. Jadi menjadikan game itu sebagai tempat pelarian untuk perasaan-perasaan dia yang bosan, putus asa, marah, ya, dan lain-lain. 9, di mana kecanduan ini berisiko membahayakan hubungan dan pekerjaan atau pendidikan dia. Gurunya udah nelpon-nelpon terus. Bu, ini gimana anaknya? Kok sekolahnya di sekolah tidur, di sekolah marah-marah, di sekolah malah merengek sama gurunya, pinjam HP gurunya misalnya. Nah, ini artinya sudah pada taraf di mana kecanduan itu mengancam pendidikan dia, mengancam fungsi-fungsi penting dalam hidup dia. Nah, dari 9 gejala-gejala ini, jika ada 5 atau lebih di antaranya dan telah berlangsung selama 12 bulan, maka kemungkinan besar mereka mengalami suatu kecanduan. Ya. Lama bermain game pada kecanduan itu berapa lama? 8 sampai 10 jam per hari atau 30 jam per minggu, ya. Mereka bermain sampai selama ini. Idealnya sih sebenarnya kalau kita berikan kesempatan kepada anak untuk bermain game dalam batas yang wajar-wajar saja, ya harusnya mereka bermain paling tidak 1 kali dalam 1 minggu, dan itu juga tidak lebih dari 3 jam sebenarnya. Kalau lebih daripada itu, maka berpotensi atau berisiko untuk menyebabkan terjadinya kecanduan. Baik, ini yang paling penting. Gimana sih caranya mengontrol ketergantungan gadget itu pada anak? Bermain dengan anak lain bisa efektif untuk anak yang masih kecil, namun biasanya agak sulit pada remaja. Tapi bisa kita lihat bagaimana. Pertama, kurangi waktu bermain gamenya. Buat kesepakatan perihal alokasi waktu. Jangan dilakukan dengan tiba-tiba dan kasar. Anak pasti akan membangkang dan berbohong. Jadi yang pertama ngomong dulu sama anaknya. Alokasikan waktu. Nah, kalau main game, 3 jam ya. Setelah lewat daripada 3 jam, mungkin 3 jam terlalu lama. Nah, main game 2 jam ya. Kalau lebih daripada itu, nanti wifi-nya ibu matikan. Dan kamu sudah harus tahu konsekuensinya, ibu akan matikan. Jadi waktumu hanya 2 jam. Nah, seperti itu. Ada alokasi waktu. Dan mainnya seminggu sekali. Di lain daripada hari itu, kalian tidak bermain apapun. Kecuali
bermain-bermain yang biasa dilakukan. Misalnya kayak olahraga tradisional atau bermain apa di rumah itu, bermain balok-balok atau puzzle atau lain-lain ya. Tapi tidak bermain game apapun, tidak megang gadget apapun. Dan jangan tiba-tiba dan kasar ya. Begitu lihat anaknya main game, mungkin barangkali setelah lihat seminar ini langsung lihat anaknya megang HP langsung dirampas sedemikian rupa, langsung dikatain, "Jangan lagi main HP." Pelan-pelan ya. Kalau tiba-tiba dan kasar, nanti anak akan membangkang. Dia akan tantrum ya. Karena apa? Karena sudah ada kecanduan, sudah ada gangguan kimiawi di otaknya. Tadi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Dua, kurangi konsol bermain game. Jadi tawarkan hanya satu jenis konsol saja. Jadi di rumah tuh jangan ada PS5, jangan ada apalagi itu namanya Nintendo Switch, jangan juga ada lagi Sega Mega Drive zaman dulu. Kemudian ada lagi apa tuh? Game Watch ya. Jadi upayakan hanya ada satu jenis konsol saja di rumah itu. Jangan beragam. Apa gunanya kalau misalnya nanti setelah dia pakai PS5, setelah selesai PS5-nya dia ganti dengan HP. Setelah HP ganti dengan Sega, ya. Jadi upayakan hanya ada satu jenis konsol saja. Tiga, hindari game dengan tingkat kecanduan yang tinggi. Jadi game itu memang ada tingkatannya, yang sederhana sampai yang paling sulit, ya kan? Nah, tingkat kecanduan tinggi itu biasanya yang menawarkan reward. Menang dikit, menang tim, dapat poin, dapat penghargaan. Nah, ini akan merangsang otak untuk mengeluarkan zat bernama dopamin. Hormon kesenangan, hormon kebahagiaan yang sifatnya instan. Nah, hormon kebahagiaan yang sifatnya instan ini sayangnya juga mendorong kita untuk menagih lagi-lagi dan lagi, ayo lagi gitu. Nah, akhirnya seseorang akan terpacu untuk menjadi adiksi, terpacu untuk menjadi seorang pecandu. Jadi, hindari game dengan tingkat-tingkat kecanduan yang tinggi, apalagi sampai membeli sesuatu. Itu misalnya untuk main game harus beli senjata yang baru, kalau enggak nanti ditolak sama teman-teman timnya umpama. Atau mainnya payah nih karena dia enggak punya ini, enggak punya itu, dia harus beli nih. Itu memacu orang untuk mengeluarkan uang, mencuri dan lain sebagainya. 4, pilih game yang bisa dimainkan bersama keluarga ya. Akan banyak mengingatkan tentang waktu dan mempererat ikatan antar anggota keluarga. Jadi kalau main game ya sama-sama. Kalau bisa dalam game itu ya ada orang tuanya juga. Jadi begitu sudah selesai waktunya kan ibunya bisa mengingatkan, bapaknya bisa mengingatkan. Atau barangkali kakaknya yang lebih besar bisa mengingatkan. Ini udah waktunya selesai ya, udah 1 jam, yuk kita bubar yuk gitu. Matikan ya, matikan. Selesai dan disimpan. 5. Selingi game dengan istirahat dan aktivitas fisik. Nah, seperti tadi yang sudah diuraikan, tidak bermain gadget lebih dari 3 jam sehari. Pastikan bahwa anak-anak itu habis dia bermain, itu dia harus beristirahat ya. Dan kalau bisa dia beraktivitas fisik. Diselingi dengan itu. Barangkali dia keluar rumah untuk berlari, bersepeda misalnya, dan sebagainya. 6. Berikan syarat sebelum main game. Buatlah anak mengerjakan satu atau beberapa hal sebelum ia bermain game, agar dia belajar memprioritaskan hal. Kalau kamu main game, boleh, tapi syaratnya adalah kamu harus bantu ibu dulu cuci piring ya, misalnya. Atau kamu harus rapikan kamarmu dulu ya, sampai serapi-rapinya, baru kamu boleh main game. Atau kamu kerjakan dulu semua tugas sekolahmu. Kalau tugas sekolahmu sudah kelar semuanya, baru deh boleh main game. Ya. Berikan syarat. Dengan begitu dia akan belajar untuk bertanggung jawab. 7. Alihkan game dengan permainan-permainan yang bermanfaat. Ya. Jadi selain main game, kita kenalkan kepada dia bahwa ternyata di luar sana ada jutaan hal, ada ribuan hal yang sama menariknya dengan game, tidak kalah serunya dengan game ya. Barangkali kita perkenalkan dia dengan yang namanya menggambar ya kan, atau kemudian kalau zaman dulu itu ada pada perempuan itu ada lompat tali karet ya kan, yang sudah kelihatan sudah mungkin jarang sekarang itu. Terus main congklak dan macam sebagainya itu yang kelihatannya sudah jarang ya kelihatan sekarang ya. Tapi itu kita tunjukkan kepada mereka bahwa ada loh di luar sana sesuatu yang lebih menarik daripada game. 8. Deteksi dan dukung hobinya selain game. Ya kalau dia bisa bernyanyi, bisa bermain piano misalnya, bisa melukis ya kan? Itu kita harus dukung ya. Dan kita kembangkan, kita fokuskan dia ke sana. Jadi jangan habiskan waktunya dengan dia membiarkan dia bermain gadget atau bermain game. 9, hidupkan kehidupan sosialnya di dunia nyata. Ajak anak-anak untuk beraktivitas selain bermain game bersama dengan teman sebayanya di lingkungan rumah atau sekolah. Jadi kalau dia misalnya hari Minggu ternyata ada teman-temannya yang ngajak dia main
sepedaan gitu di lingkungan komplek perumahannya, dukunglah itu ya. Jadi jangan biarkan dia, udah deh nggak usah main keluar rumah, panas, udah deh, jangan keluar rumah nanti begini begitu. Padahal sebenarnya di rumah dia malah tergantung dengan gadget, dan di luar dia malah bersosial dengan sehat ya. Maka kita harus memperbaiki cara pandang kita dalam hal ini. Saat aktivitas di luar rumah, anak memiliki kesempatan berinteraksi dalam komunitas yang lebih luas dan membentuk kelekatan sosial yang lebih besar. Dan aktivitas olahraga dan permainan tak struktur itu bisa mengembangkan kemampuan berteman, praktek keterampilan interpersonal, tanggung jawab, mengetes persepsi anak tentang risiko, ya, perkembangan moral seperti bergantian, mengikuti aturan, menyelesaikan konflik, disiplin diri, kepemimpinan, dan kemampuan sosial di atas tidak mungkin dilakukan tanpa teman dan orang tua. Dan 10, cari tahu dan dukung impian masa depannya apa. Kalau misalnya ternyata dia ingin jadi seorang pilot misalnya, atau dia ingin jadi seorang pemadam kebakaran misalnya seperti di gambar ini, maka kita harus berikan semacam permainan-permainan sederhana yang kira-kira membuat dia menjadi termotivasi untuk menjadi masa depannya itu gitu. Jadi kalau misalnya dia ingin jadi polisi, berarti kita yuk bermain peran bersama orang tuanya, ayahnya jadi penjahatnya, malingnya gitu, dia jadi polisinya, kejar-kejaran di halaman rumah. Ini lebih sehat, lebih membuat interaksi antara orang tua dengan anaknya jadi lebih baik. Baik, sebagai penutup ya. Orang tua bukan hanya menyediakan akses anak ke aktivitas tertentu, namun juga mendampingi anak dalam interpretasi pengalaman bermainnya. Anak lebih menikmati aktivitas mereka saat ada interaksi positif orang tua yang mendukung anak dan memberikan masukan positif untuk anak. Bila Anda membelikan gadget untuk anak, pertama, batasi penggunaannya. Dua, berikan kesempatan saraf anak beristirahat dari gadget dalam hitungan hari atau minggu. Jadi bukan hanya hitungan jam, ya, tapi harus ada jadwal. Lalu diapain sih sebenarnya dok kalau sudah kecanduan seperti itu? Ya, pertama kita melakukan yang namanya psikoterapi ya. Tapi pada kondisi yang berat kita perlu memang yang namanya obat-obatan ya. Karena obat-obat ini dapat mampu meringankan depresifnya, kecemasannya, dan dopamin tadi. Dopamin tadi yang terlalu apa di dalam otak itu bisa kita stabilkan dengan obat-obatan ya. Kita stabilkan sifat kimiawinya sehingga kondisi ketergantungannya sudah mulai agak sedikit mereda dengan obat-obatan, barulah di saat itu berbagai macam psikoterapi bisa kita berikan. Misalnya seperti motivational interviewing ya. Ini pada anak-anak yang agak sedikit besar bisa kita motivasi. Kita jelaskan nih dampak bahayanya seperti ini, kamu nanti bakal begini, gimana kira-kira kamu masih mau nggak seperti itu. Kalau dengan begini, kamu bisa mencapai cita-cita kamu di masa depan. Kalau misalnya kamu bisa menghindarinya, akan ada banyak energi positif yang bisa kamu dapatkan setelah ini. Kita arahkan, kita bimbing dia, agar dia termotivasi untuk meninggalkan itu. Tapi ada tahapan-tahapannya. Kemudian terapi perilaku di sini, peran keluarga, peran orang tua, saya kira cukup berperan ya. Nah ini penting untuk saya sampaikan di forum ini, kepada orang tua khususnya ya, bahwa dalam memberikan terapi pengobatan kepada anak dengan kecanduan game atau kecanduan apapun lah ya, kecanduan game khususnya dalam tema ini, kita seperti memelihara tanaman gitu. Jadi mungkin tanamannya lagi mengalami kondisi layu atau sedikit terserang serangga atau gimana, kita sebagai psikiater, kita sebagai tenaga medis itu membantu memulihkan, mengobatinya. Tetapi tetap saja yang menyiraminya, yang melindunginya dari terpaan hujan dan badai, tetap saja adalah si pemilik tanaman itu. Jadi para konsep kita adalah merawat tanaman, bukan bengkel mobil ya. Artinya rusak nih, ya udah deh kita bawa aja ke rumah sakit. Ya udah harapannya nanti setelah keluar dari sana dia juga sembuh. Saya ingin katakan tidak demikian ya. Jadi artinya peran orang tua tetap besar dalam hal ini, dalam membantu penyembuhan anak dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, oleh karena itu dalam terapi perilaku, peran orang tua tadi dilibatkan. Kayak misalnya, jangan biarkan ada komputer gaming di dalam kamar anak. Cuman orang tua zaman sekarang kan lebih memfasilitasi kamar anak seperti hotel bintang 5. Semuanya ada di sana gitu. Hadap kanan ada kamar mandi, hadap kiri ada komputer, hadap depan ada TV, semuanya ada di dalam kamar. Nah, akhirnya mereka bisa berbuat apa yang mereka mau tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, ini dengan terapi perilaku,
Wi-Fi-nya berada di bawah pengawasan kita misalnya, dan komputernya dipassword oleh orang tuanya, hanya bisa dibuka satu minggu sekali, dan akan tertutup sendiri dalam waktu 3 jam, misalnya begitu ya. Ini akan merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Tapi perannya kan orang tua cukup besar dalam hal ini. Kemudian ada lagi cognitive behavioral therapy, terapi yang membantu kognitif anak, di mana mereka punya suatu pikiran yang salah tentang sesuatu. Mereka berpikir, kalau nggak game, saya nggak akan bisa bahagia. Nah, ini kan cognitive error yang harus kita rubah di dalam proses cognitive behavioral therapy ini. Kemudian ada terapi keluarga dan lain-lain. Ya. Pada kondisi berat itu mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kasus anak yang merampok 50 juta ibunya tadi, itu melibatkan banyak tim akhirnya. Ya. Jadi ada psikiater di sana yang memberikan obat, ada psikolog juga, ada dokter anak juga, kemudian ada rehab medik, ada perawat, ada terapis, dan juga ada social worker. Dan dari kasus itu, kita belajar bersama bahwa seorang anak yang telah sampai dirawat inap karena kondisi gangguan kecanduan gamenya itu, bagus, ternyata setelah 3 bulan berlalu, dia kembali dengan kondisi yang serupa. Karena apa? Karena tadi saya katakan, mungkin paradigma kita sebagai masyarakat umum, kebanyakan berpikir itu tadi seperti bengkel. Rusak, masukin, saya bayar, keluar, sembuh. Tidak demikian. Jadi peran lingkungannya tetap harus menjaga anak itu seperti sebagaimana yang sudah didiskusikan dengan dokternya barangkali pada saat rehabilitasi. Kalau setelah keluar dari rumah sakit, lalu kemudian dikasih HP lagi, dibiarkan lagi, lingkungannya menyediakan itu lagi, yang namanya kecanduan itu pasti akan terjadi relapse. Ini penting sekali untuk dipahami bahwa yang namanya kecanduan itu berpotensi untuk relapse. Saya kira demikian paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak-Ibu pemirsa webinar sekalian. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada moderatornya. Baik, terima kasih Dr. Julian untuk pemaparan materinya ya, yang luar biasa nih tentang dampak kecanduan game secara psikologis ke anak. Sudah, kayaknya sudah semua ya dijabarkan sama Dr. Julian ya. Ini menyebabkan anak-anak tuh jadi 2 kali lebih hiperaktif, terus bisa menurunkan daya konsentrasi belajar anak ya. Anak-anak juga mudah terserang, apa tadi dok, ada depresi, gelisah, perkembangan sosialnya juga buruk. Terus bermain game ini juga buat boros waktu ya, apalagi main game itu jadi candu untuk anak-anak. Baik, untuk Sobat Sehat MUI semua yang ada di ruang Zoom nih, yang ingin bertanya, silahkan mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Ataupun yang ingin mau bertanya langsung dengan narasumber kita bisa mengklik fitur raise hand-nya ya. Juga untuk yang di YouTube live streaming-nya Diskominfo Kota Samarinda bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya yang tersedia. Nanti tim PKRS yang akan membantu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat MUI semua. Baik, kita jeda sejenak dulu ya dok ya. Dokter bisa minum dulu, istirahat sebentar. Baik. Sambil nanti kita menunggu pertanyaan dari Sobat Sehat MUI semua. Baik, Sobat Sehat MUI semuanya, stay tune terus ya di Binar Bincang Sehat bersama MUIS.
Baik, Sobat Sehat MUIS semuanya. Kembali lagi ya, kita di Binar. Dampak kecanduan game terhadap psikologis anak. Baik, Dr. Julian, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan Sehat MUIS semua dari ruang Zoom ya, dok ya. Saya bacakan ya, dok. Ya. Ini yang pertama dari Saudara Muhammad Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, dok. Sebagaimana kita ketahui, di era digital saat ini, mudah sekali kita mengakses informasi dengan melalui gadget. Nah, salah satu efek negatif di era digital saat ini adalah kecanduan game dan pornografi, dan bahkan menyebabkan tidak produktif seperti depresi, cemas, dan sakau. Langkah-langkah seperti apa saja untuk menghilangkan atau mengatasi adiksi ini ya? Apakah ini bisa disembuhkan secara mandiri ya, dok? Baik, dokter, silakan. Baik, ya. Yang pertama perlu saya berikan semacam penghargaan dulu kepada barangkali yang bertanya, ya, bahwa ternyata ada kesadaran bahwa barangkali keluarganya, dirinya, atau siapanya tengah mengalami ini. Yang saya khawatirkan justru kita nggak peduli gitu, kita nggak aware ternyata di orang-orang di sekitar kita tuh ada yang mengalami itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana cara kita mengatasinya? Apakah bisa diatasi secara mandiri? Saya katakan bahwa segala sesuatu itu bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu. Artinya dengan tahapan yang kondisi yang sudah sangat berat, tentu saja kan membutuhkan bantuan daripada profesional. Tetapi kalau masih dalam taraf-taraf yang berada di bawahnya, saya kira semua orang punya kemampuan untuk mengatasi itu. Nah, prinsip dasarnya adalah yang kita sebut dengan dopamin detox. Apa yang dimaksud dengan dopamin detox itu? Jadi dopamin itu adalah hormon kebahagiaan, ya. Hormon kebahagiaan itu artinya pada saat saya sedang melakukan sesuatu yang sifatnya instan, maka otak saya akan menghasilkan suatu hormon yang namanya dopamin tadi. Dopamin ini terus terang saja menimbulkan rasa yang pleasurable gitu ya, reward, semacam rasa bahagia, rasa asik, rasa gembira gitu. Tapi dengan cara yang instan. Saya katakan bahwa kalau saya makan sebatang coklat, maka rasa bahagia yang akan saya terima itu butuh waktu. Ya, butuh waktu sekian saat sampai akhirnya saya merasakan, oh happy ya gitu, enak rasanya. Tetapi tidak sama kalau saya melakukan sesuatu yang langsung instan menyebabkan saya langsung merasa nyaman, langsung merasa bahagia. Contoh misalnya adalah melihat smartphone yang isinya adalah Instagram barangkali atau Facebook atau semacamnya. Saya nyebut merek ya, mohon maaf, bukan begitu maksudnya. Ya, artinya saya buka media sosial, saya langsung scroll ke atas, ke bawah gitu. Saya langsung lihat berita lucu, saya langsung lihat gambar dan segala macam yang langsung membuat dopamin saya keluar di dalam kepala saya seketika. Nah, itu langsung membuat saya merasa bahagia seketika. Jadi kalau saya di kantor misalnya, saya lagi ada pekerjaan, saya lagi ada masalah, udah deh, pekerjaan numpuk, bentar dulu, buka HP dulu. Langsung lihat media sosialnya, scroll ke atas, langsung seketika hilang itu cemasnya. Langsung seketika hilang itu tekanan emosi, depresinya, seketika hilang segala sesuatu yang menjadi beban. Kenapa? Karena kita telah memberikan sesuatu yang sifatnya instan kepada otak kita dengan sesuatu yang tadi. Termasuk diantaranya adalah game dan pornografi. Nah, otak kita belajar bahwa, oh rupanya gitu tuh caranya menghilangkan rasa tertekan ya. Oh ada cara instan rupanya, kami tahu. Akhirnya apa? Dia minta lagi, lagi, dan lagi. Oleh sebab itu, penting ingin saya katakan kepada semua yang ada di forum ini, jangan pernah memulai sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena otak kita kan belajar itu. Oh ternyata gitu toh ya. Bayangin aja ya, dibandingkan dengan misalnya ibadah. Saya diterpa suatu masalah. Lalu kemudian saya memutuskan untuk berdoa misalnya. Atau saya memutuskan untuk menarik napas panjang misalnya. Atau saya memutuskan untuk yoga misalnya. Apakah langsung mendapatkan rewardnya? Bisa iya dan bisa juga tidak, ya kan? Semua kan ada prosesnya. Tapi kalau yang namanya narkoba, yang namanya narkolema, narkotika lewat mata, seperti pornografi tadi, itu langsung dia terima, sehingga stresnya akan hilang dengan seketika. Oke, kembali ke pertanyaannya. Bagaimana caranya, dok? Caranya adalah tentu kita harus melakukan dopamin detox, puasa dari membiarkan otak kita terus-menerus di
kasih makan dengan dopamin tadi. Memang akan ada awal-awalnya itu rasa seperti tersiksa, gabut, bete, bosan. Waduh, saya tersiksa sekali, saya nggak bisa pegang HP saya karena saya nggak lihat itu ada berita apa di sana. Yang kita sebut sebagai fear of missing out atau FOMO, ya. Jadi nggak lihat WA sebentar aja, aduh jangan-jangan ada WA tuh siapa tuh. Nggak lihat Instagram, aduh ada notifikasi dari siapa itu tadi. Terus nggak lihat tadi foto saya yang sudah saya upload, kira-kira sudah ada yang like nggak ya? Itu namanya FOMO, fear of missing out, itu juga disebabkan oleh karena dopamin tadi. Nah, gimana caranya? Kita lakukan terapi secara pelan-pelan. Saya akan berpuasa deh, saya berjanji. Tapi ingat ya, langkah-langkah yang kecil akan menghasilkan langkah-langkah yang besar. Jadi jangan berkata, saya tidak akan lagi lihat pornografi dalam waktu 1 tahun. Saya tidak akan lagi ngelihat Instagram dalam waktu 1 tahun. Jangan menanamkan itu dulu dalam kepala. Niatnya bagus, tapi jangan tanamkan itu dulu. Tapi tanamkan, saya tidak akan buka internet 1 hari ini. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, saya tidak akan buka. Beri dia juga kesempatan. Jadi jangan langsung dipush seperti itu. Oke. Berarti Anda harus bisa lolos dari waktu itu, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ternyata saya bisa ya. Saya enggak megang ponsel saya tuh, saya enggak bisa. Saya akan lanjut hari kedua. Ternyata dari catatan-catatan yang Anda buat, ternyata Anda sudah menginjak hari ketiga. Kalau ternyata di hari ketiga Anda gagal, maafkan diri Anda, mulai lagi dari awal. Kenapa? Karena otak juga akan belajar untuk melakukan detoksifikasi terhadap dopamin tadi. Akhirnya di masa-masa dia craving, di masa-masa dia merindukan apa yang biasa Anda berikan kepada dia tadi, nah dia mencari jalan, gimana sih caranya mencari kesenangan yang lain yang lebih positif, barangkali olahraga, barangkali yang tadinya melihat tayangan-tayangan yang tidak seharusnya dia lihat, diganti dengan melihat bagaimana melukis, bagaimana tutorial-tutorial memperbaiki sepeda motor, modifikasi, dan segala macam. Ada jutaan hal di luar sana yang bisa memberikan kesenangan serupa selain daripada apa yang biasa Anda lakukan. Jadi, pada dasarnya semua itu bisa dilakukan. Kalau sudah dalam kondisi sudah tidak bisa tertolong lagi, barangkali dari situ kita perlu penggunaan obat-obatan, misalnya nggak bisa tidur, ya, atau sudah dalam kondisi depresi, nggak mau makan, misalnya, mungkin perlu obat. Tapi selama masih belum ada ke arah sana, Anda bisa melakukan langkah-langkah seperti yang sudah saya katakan tadi. Selamat mencoba, ya. Iya, baik. Berarti nih, Dok, kalau memang misalnya nih di warga masyarakat, itu tuh ada sampai yang kayak kecanduan game itu, terus anaknya dibawa berobat nih kan, Dok, ke psikiater atau ke rumah sakit jiwa, kan itu dapat kayak obat-obatan gitu. Nah, Dok, nah itu tuh apa ada apa berbahaya? Maksudnya dikasih pengobatan terus misalnya obatnya habis, nanti balik lagi, obatnya habis, balik lagi, itu gimana ya, Dok, efeknya? Baik. Nah, ini penting ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ini saya ingin beritahukan kepada masyarakat secara keseluruhan bahwa obat-obatan yang diberikan oleh praktisi medis itu adalah obat-obatan yang telah melewati begitu panjang penelitian, bahkan sampai puluhan tahun, dan sudah dinyatakan aman. Jadi tidak mungkin kita berikan obat-obatan yang berbahaya yang justru malah menimbulkan masalah lain, saya kira tidak ya. Nah, obat itu juga diberikan dengan dosis yang sesuai, dengan waktu yang sesuai, kapan mulai dan kapan juga kita akan kurang-kurangi sampai akhirnya berhenti sama sekali. Jadi artinya obat-obatan itu perlu kita berikan dalam situasi tertentu dan kita hentikan dalam situasi tertentu. Jadi, tapi Dok, kalau ada juga yang masih minum obat sudah sampai 9 bulan, ya nggak apa-apa. Artinya, kondisi yang disaksikan oleh praktisi medis itu, situasinya mungkin belum memungkinkan untuk sampai dia lepas obat. Karena setiap orang kan kondisinya berbeda-beda. Tadi saya katakan bahwa penyebab daripada kecanduan gadget sendiri kan multifaktorial. Tidak hanya disebabkan oleh karena dia ambil lalu main. Barangkali orang tuanya di rumah bertengkar, ada masalah yang lain, kemudian juga ada berjuta-juta hal yang membuat dia akhirnya jadi begitu, ya. Oke, baik, Dok. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya nih, Dok, dari ruang Zoom juga, dari saudari Putri Andaryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Dok. Sekarang bahkan sekolah ada yang mewajibkan anak-anak untuk membawa gadget untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Tetapi justru untuk orang tua tidak bisa memantau dengan baik, apalagi untuk orang tua yang bekerja. Bagaimana ya cara dan terapi yang baik untuk kita menyikapi hal tersebut, Dok? Terima kasih, baik. Dokter. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang sekarang sudah, tadi saya katakan ini adalah zaman teknologi ya.
maksudnya guru memberikan itu kan maksudnya supaya pengajaran barangkali jadi lebih mudah. Artinya si guru tinggal nge-share, tiba-tiba langsung muncul semua di masing-masing siswa. Kita tidak bisa menafikan bahwa teknologi itu memang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Hanya caranya barangkali yang perlu kita waspadai. Nah, saya mungkin tidak tahu apakah Ibu tadi sudah berkolaborasi dengan pihak guru, karena setahu saya biasanya antara orang tua murid dengan guru itu punya forum WA atau semacam grup gitu ya. Itu bisa didiskusikan. Barangkali apakah tabletnya itu memang milik sekolah yang hanya bisa dia ambil saat datang sekolah, masing-masing ngambil dari raknya masing-masing, lalu kemudian pulang juga disusun lagi, setelah pulang sekolah tidak dibawa pulang gitu ya. Kemudian apakah di sana diakses dengan baik, dikunci dengan password milik sekolah yang hanya bisa dibuka oleh guru misalnya, dan dipastikan bahwa si guru juga mengawasi dengan baik apa yang mereka lihat selama masa pembelajaran ya. Itu saya kira penting untuk dibicarakan. Tapi kalau seandainya ternyata itu di luar daripada yang seharusnya, maka pihak orang tua tidak perlu malu atau sungkan untuk membicarakannya kepada guru. Dalam arti, ya dia di sekolah malah buka gambar-gambar, tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan usianya misalnya, ya kan? Nah itu kan malah nanti jadinya pulang-pulang yang tadinya tidak bisa berkata sesuatu yang jorok-jorok, mohon maaf, pulang kok jadi cabul ya, ada apa ini? Oh ternyata dapat dari tayangan YouTube yang mana gitu ya, kata-kata kasar dan segala macam. Nah ini memang dilema memang sebenarnya, makanya komunikasi perlu antara orang tua dan pihak sekolah. Saya kira gitu. Oke, ya baik dok. Berarti ini kerjasama ya antara orang tua dengan pihak sekolah ya dok ya. Iya betul. Baik, ini di ruang Zoom ada yang raise hand dok, sebentar. Kepada siapa ini, Dokter Tiara? Silakan. Baik, silakan dok. Jika ingin bertanya langsung ya, pada Dokter Julian. Oke, suara saya jelas? Iya, terdengar. Hai, jelas. Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Saya Dokter Tiara dari Puskesmas Sempaja dok. Ini ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan. Ini yang pertama, tadi kan terkait tanda kecanduan gadget dok ya. Tidak dihitung dari misalnya seberapa. Cuman ini kalau misalnya pada saat kondisi anak-anak yang udah kita batasi gadget nih, dua kali seminggu dok. Ya. Cuman dalam satu hari itu, di hari dia pada saat bermain gadget, ya tadi dia cuman berhenti pada saat untuk tidur, atau untuk istirahat makan, dan untuk sholat. Tapi seterusnya dari pagi sampai ini, dia main. Cuman kalau saya perhatikan, di hari-hari dia biasa, Senin sampai Jumat hari sekolahnya, dia nggak terpikir sih dok untuk megang HP-nya. Tapi begitu dia kena Sabtu Minggu, itu yang berat full. Nah itu apakah mungkin mengarah ke sana atau enggak? Terus untuk yang kedua dok, tadi kan kalau mungkin anak kita mungkin lebih gampang untuk mencegah dok ya, sebelum dia berlanjut mungkin di usia lebih ke remaja atau bahkan mungkin dewasa. Nah untuk kondisi kasus ini yang sudah mau beranjak dewasa ini, perempuan, kemudian dia udah masuk kuliah tahun ini contoh kasus keluarga, dan dia ini bisa sampai tidak tidur untuk main gadget ini. Ini langkah-langkah yang harus kita pertama untuk untuk mencegah supaya dia nggak terlalu jauh. Mumpung dia ini baru mau masuk kuliah gini kan dok ya. Karena pasti akan tantangannya juga akan lebih berat karena di kuliah ini kan kondisinya beda sama sekolah ya dok ya. Nah ini apa memang kita harus langsung bawa ke psikiater kah, atau mungkin ada tahap-tahap yang bisa sebagai orang tua mungkin kita sarankan untuk awal-awal dilakukan di rumah dulu dok. Mungkin itu sih dok, semoga bisa dipahami dok. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, pertanyaan pertama tadi menarik ya. Kalau dilihat dari kriteria diagnosa itu kan disebutkan ada 5, minimal 5 atau lebih dan berlangsung selama 12 bulan ya kan. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia cuma Sabtu Minggu saja atau cuma hari Minggu saja tapi seharian. Nah, misalnya gitu. Dan saya tidak melihat adanya gejala-gejala yang lain selain daripada yang biasa-biasa saja dari masa sekolahnya dari Senin sampai dengan Jumat atau sampai Sabtu dia normal-normal aja gitu. Enggak ada juga membicarakan dan segala macam. Ya. Kalau dilihat dari fungsi-fungsinya ya, dari fungsi-fungsinya kelihatannya belum mencapai ke arah adiksi. Tapi inti yang penting ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa nilai sebuah diagnosa itu sendiri dengan aksi kita sendiri itu lebih penting dari aksi kita sendiri sebenarnya. Contoh misalnya ada seseorang yang kakinya terjepit di pintu, ya. Lalu kemudian orang tuanya nanya, "Dok, anak saya kakinya terjepit pintu itu, kira-kira patah nggak tulangnya ya?"
saya ingin katakan bahwa patah atau tidaknya urusan nanti. Yuk kita lepas dulu kaki itu dari pintu yang menjepit kakinya. Nah, jadi ingin saya katakan adalah kalau memang sudah ada penggunaan gadget di luar batas waktu seharusnya, sehari lebih tidak boleh dari 3 jam, maka aksi kita lebih utama daripada kita mendiagnosanya dulu. Nah, kita tahu bahwa menggunakan gadget lebih dari 3 jam dalam sehari akan berpotensi akan menimbulkan kecanduan. Kita paham itu misalnya ya. Maka kita akan mulai terapi perilaku yang bisa kita lakukan sederhana di rumah tadi. Seperti misalnya barangkali wifi-nya di password, atau kemudian komputernya taruh di tengah rumah, atau misalnya bikin perjanjian dengan orang tuanya. Misalnya perjanjiannya adalah mainnya dari jam sekian cuma sampai jam sekian. Sebelum mainnya harus menyelesaikan ini dan itu dulu ya. Jadi artinya peran orang tuanya juga harus dilibatkan dalam masalah kecanduan gadget ini. Itu pentingnya konsep yang saya sampaikan tadi soal memelihara tanaman itu saya kira sangat sangat perlu untuk diketahui bersama. Terus pertanyaan keduanya adalah tadi kasus ya, dia sudah berumur berapa Mbak? Dok. Berumur berapa tadi? Sudah mau kuliah ya? Mau 20 ya? Baik. Dan dia pakai HP terus, ini kira-kira gimana permasalahannya? Memang kalau ditinjau dari rentang usianya, semakin dini kita memanajemen perilaku anak dengan yang sudah terlanjur dewasa, memang agak lebih berat yang dewasa kita menghadapinya. Karena dia kan udah mampu berpikir, udah mampu ngebantah, dan segala macam. Nah, apa langkah-langkah awal? Pertama, kita harus komunikasikan dulu. Ya. Komunikasi itu bukan berarti datang lalu kemudian memaki dan merampas HP-nya. Saya katakan bukan demikian. Tapi datang, bicara dulu dengan dia. Misalnya ibunya atau ayahnya bilang, yuk kita makan dulu yuk di luar yuk. Ada hal penting yang mau papa omongin sama kamu. Ada hal penting yang mau ibu bicarakan sama kamu. Pada saat makan, ada apa bu? Kok kelihatannya akhir-akhir ini kamu kok lebih banyak ngurung diri di kamar, main HP. Ada masalah apa sih kok sampai-sampai kamu harus memilih HP daripada ngobrol sama ibu dan segala macam. Kenapa pendekatan ini perlu? Kita ingin mencari tahu latar belakang penggunaannya dulu apa. Apakah dia ingin menggunakan karena pelarian dia dari penggunaan gadget, apa dari permasalahan hidupnya. Barangkali dia konflik dengan teman laki-lakinya di sana, di luar sana, atau dia memang sedang menjalin suatu hubungan tertentu dengan orang di luar negeri yang mengharuskan dia pakai gadget terus. Jadi latarnya dulu nih, latarnya dulu kita telusuri. Kalau sudah latarnya ketemu, baru kita bisa melangkah ke arah gadgetnya. Tapi kalau latar belakangnya tidak pernah kita temukan, dan kita hanya berfokus sama gadgetnya, saya kira ini tidak akan membuahkan hasil yang signifikan. Jadi misalnya di rumahnya konflik terus antara orang tua, ribut antara bapak sama ibunya, dianya melarikan diri dengan itu, saya kira dengan merampas HP-nya bukan sesuatu hal yang bisa menyembuhkan dia juga. Nah, jadi oke, kita kembali ke permasalahannya. Pertama adalah komunikasikan dulu dengan apa yang membuat dia melakukan hal itu. Kira-kira anak ini tahu nggak? Tahu nggak dampaknya? Itu dulu kan. Tahu nggak dampaknya kalau kamu terus-terusan menggunakan gadget? Kalau dia bilang saya tidak tahu, ya perlu kita beritahu. Itulah pentingnya buklet, seminar-seminar, ya kan? Kemudian penjelasan-penjelasan yang ditemukan oleh penyuluh-penyuluh di layanan primer dan segala macam. Kalau dia tahu dampak itu, nah sekarang kita tanyakan lagi, apa kamu siap dengan dampak itu kira-kira? Apa kamu tidak takut dengan konsekuensinya dan segala macam? Setelah dia bilang bahwa dia tidak tahu dengan dampaknya, artinya dia tahu tapi dia nggak peduli dengan dampaknya, artinya kita perlu terus-terusan memberikan pemahaman ini. Karena dia berada dalam tahapan prekontemplasi, istilahnya kalau di dalam motivational interviewing. Dia belum menerima, tapi kita terus-terusan memberikan edukasi itu setiap waktu. Nah, kalau dia berada pada titik di mana dia sudah mulai timbang-timbang, kayaknya iya deh, kayaknya aku perlu deh melakukan ini. Nah, baru saat itulah kita mulai melakukan terapi perilaku. Ya udah gini nak, kalau misalnya kamu niat untuk meninggalkan game ini dengan cara yang lebih baik, kita bikin aturan yuk, setuju nggak? Oh ya deh, setuju deh bu, setuju deh pak gitu. Ya udah gini aja, kamu main gamenya, misalnya jangan langsung seminggu sekali atau pegang HP-nya seminggu sekali, terlalu berat buat dia pastikan karena dopamin tadi. Bikin aja dulu 3 hari sekali. Yuk 3 hari sekali dulu. Berhasil nggak dia? Berhasil. Ya udah. Berarti nanti masuklah melangkah ke 4 hari. Melangkah ke seminggu. Setelah 1 minggu dia berhasil, kasih dia reward. Rewardnya adalah makan bersama keluarga di rumah, di mana, di tempat kesukaan dia, atau di mana. Beri penghargaan sekecil apapun itu. Berikan pujian sekecil apapun itu. Dia mulai merasa bahwa ternyata aku bisa ya melepaskan ini. Nah,
Kalau sudah berada pada taraf mengalami gangguan tidak tidur ya di malam hari, udah gangguan bahkan udah depresif, menyayat-nyayat diri misalnya seperti itu, atau ada pikiran bunuh diri, misalkan perlu pengobatan dan barangkali perlu juga ada rawat inap jika. Baik, Dokter Tiara, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi sama Dokter Julian? Siap, terima kasih. Alhamdulillah pencerahannya luar biasa, Dok. Cukup jelas sekali. Ya, sama-sama. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Tiara. Baik, Dokter Julian, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya nih di kolom Zoom. Ada dari Mbak Reni Ismawati. Izin bertanya, Dok, jika anak sudah kelas 2 SLTP dan anak ini sudah terlanjur kecanduan gadget dan kita sebagai orang tua tidak bisa mengontrol dia dalam menggunakan gadget karena dia sudah punya kamar sendiri dan gadget anak ini sudah dikuncinya, jadi kita sebagai orang tua tuh nggak bisa buka gadget si anak, dan anak ini sekarang jadi anak yang pemarah terus menjauh dari keluarga. Nah, pertanyaan saya nih, bagaimana saya memulai agar bisa mengontrol kembali dalam penggunaan gadget anak dan bisa mengontrol emosi anak tersebut? Terima kasih, Dok. Baik, ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Ya, kasus seperti ini bukan kasus yang pertama ya. Artinya ini adalah kasus yang sangat banyak yang model begini. Artinya datang dalam kondisi ya usianya sudah cukup remaja menjelang dewasa muda ya. Di mana ini sudah menjadi suatu habit, sudah menjadi suatu kebiasaan di mana dia menggunakan gadget itu sudah bagian dari kehidupan dia, dan kita selama ini juga sudah terlalu memfasilitasi dia ya. Nah, saya ingin memulainya mengatakan bahwa mari saya ingin rangkul kembali pihak orang tua untuk mulai komunikasi. Tanyakan dulu dengan dia apa yang membuat melatar belakangi dia untuk melakukan hal tersebut ya. Saya kira ini bukan suatu hal yang mudah, dalam arti untuk anak dengan seusia itu mesti ada semacam penolakan-penolakan, mesti ada semacam bantah-membantah dan semacamnya. Tapi saya ingin tegaskan bahwa sebagai orang tua kita harus punya sikap ya. Harus punya sikap bagaimana jangan sampai kita menjadi seorang otoriter, menjadi seorang permisif atau menjadi seorang neglect. Artinya terlalu mengizinkan, terlalu menghakimi atau justru terlalu mengabaikan. Jadi saya ingin mengajak, yuk mari kita menjadi seorang yang demokratif. Demokratif tadi itu artinya kita menyelesaikan sesuatu itu dengan bicara baik-baik. Kita cari titik permasalahannya di mana. Tapi Dok, dia kalau diajak bicara marah. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang membuat dia marah jika dia diajak bicara? Barangkali komunikasinya antara orang tua dengan anaknya mungkin belum terlalu nyambung barangkali. Atau sifatnya, istilahnya critical parent bahasanya ya. Artinya si orang tua itu melakukan semacam transaksi silang istilahnya. Jadi orang tua itu berkata sesuatu kepada anaknya dengan bentuk kritikal. Bentuk kritikal itu saya kira tidak sehat. Jadi akhirnya sudah menimbulkan semacam resistensi pada diri anak. Apaan sih datang-datang ke sini marah-marah gitu. Apa sih datang-datang ke sini langsung ngomongin HP? Jangan seperti itu dulu. Ngomongin dulu hal-hal lain dulu. Datang dulu ke kamarnya. Ngobrol-ngobrolin dulu. Hal-hal gimana sekolahmu sekarang? Perkembangannya gimana? Temanmu si Anu itu gimana? Kok kamu jarang sih main-main ke rumah dia sekarang? Kok kamu jarang sih dia main lagi ke sini? Biasanya kamu datang ke sini tuh bikin proyek apa tuh depan rumah. Kok sekarang udah jarang? Kamu kok HP-an terus? Ini penting saya katakan bahwa kita perlu mencari latar belakangnya dulu. Kalau ternyata latar belakangnya adalah permasalahan di kehidupan luar atau dalam kehidupan rumah tangganya sendiri, itu tadi sia-sia juga sih sebenarnya kita menghentikan gadgetnya. Tapi kalau sudah ketemu permasalahannya, apa yang melatar belakangnya, kita bisa lanjut ke arah yang lebih jauh lagi. Tapi penting, tadi ingin saya sampaikan, komunikasi antara orang tua dengan anaknya barangkali bisa diperbaikin dulu ya. Barangkali ya mungkin dari kultur yang berbeda-beda. Di Samarinda ini kan ada beragam kultur ya, ada suku Jawa, ada Banjar, ada Bugis, dan lain-lain yang mungkin dalam keluarganya punya kultur sendiri dalam berbicara kepada anaknya. Saya kira, saya monggo bagaimana bagusnya saja dalam keluarga itu, yang nyamannya seperti apa, bentuk yang lebih halusnya bagaimana. Kalau misalnya anak itu sudah curiga bahwa orang tuanya udah mulai macam-macam, biasanya sudah akan nutup diri dia. Nah, jangankan orang tua, psikiater pun juga akan mengalami kesulitan.
Jadi saya kira tidak mungkin ada anak yang kecanduan gadget dipaksa diikat tangannya, lalu kemudian dibawa ke klinik kesehatan, lalu dihadapkan, didudukkan di depan psikiaternya dan berharap akan sembuh. Saya kira itu juga susah ya. Jadi artinya mari kita bujuk dia dulu. Mari kita tengarai dia dulu. Permasalahan dia apa? Kalau nanti misalnya dia sudah mau mendengar, tapi belum bisa membaik, saat itulah nanti bisa kita konseling bersama. Artinya bisa bertemu psikiater, bisa bertemu psikolog, atau bisa bertemu siapapun yang bisa membantu dia, yang dianya mau bertemu itu. Ya. Karena untuk memulai sesuatu yang namanya adiksi, penata laksana adiksi, si pecandunya itu harus mau dulu. Saya mau ada niatan dalam diri saya untuk bertemu. Walaupun sebenarnya dalam pikiran dia, saya nggak tahu apa bakal membaik atau tidak. Tapi dia mau. Jadi kalau dia mau bertemu psikiater, dia mau bertemu psikolog, itu adalah suatu tahapan yang sudah cukup baik. Untuk bisa bertemu psikiater dan psikolog kan artinya di rumah kan nggak mungkin langsung dibawa begitu. Artinya kan ada komunikasi dulu ya. Nah, sebagaimana sudah saya jawab kepada Dokter Tiara sebelumnya ini tadi kan ya, tahapan-tahapannya gitu, barangkali bikin semacam rule, peraturan dulu di rumah, bikin waktu, bikin jam, dan sebagainya. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan membantu. Ya, baik dokter. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dok, dari ruang Zoom, dari saudara Nur Hasanah. Izin bertanya dok, apakah boleh kita orang tua memberikan iming-iming reward agar anak mau mengurangi waktu bermain gadgetnya dok? Oke, baik. Saya kira yang namanya reward itu cukup bisa diandalkan, tapi penting untuk kita pahami bahwa reward itu sebaiknya berupa perilaku ya. Jadi perilaku itu berupa pujian ya, berupa penghargaan, berupa kasih sayang ya, jangan berupa uang ya, atau jangan juga berupa makanan. Walaupun saya melihat beberapa orang melakukan hal itu, tapi saya ingin katakan bahwa meminta seseorang melakukan sesuatu dengan iming-iming makanan dan itu seperti mohon maaf kayak melatih lumba-lumba bagaimana ya dengan makanan gitu ya, bukan begitu ya. Dalam arti kita melakukannya dengan pujian, dengan penghargaan, atau misalnya yuk kita ajak jalan-jalan yuk, nanti boleh sore-sore ini misalnya kalau kamu bisa mengurangi gadget nanti ajak deh ke arena bermain misalnya, ya enggak apa-apa, tapi jangan dengan uang ya, artinya itu akan menimbulkan reward langsung yang nantinya malah jadi dia malah ngakali seperti itu. Malah tidak berhenti di gadgetnya, malah muncul di lainnya. Jadi saya kira rewardnya harus dalam bentuk yang tadi, yang dalam bentuk penghargaan, pujian, diajak jalan-jalan, ya, diajak ke arena bermain, boleh-boleh saja. Tapi tidak dalam bentuk uang atau dalam bentuk sesuatu yang sifatnya langsung. Saya kira gitu. Berarti itu enggak dalam bentuk barang ya dok? Kadang kan orang tua ngeliatnya kalau anak dikasih barang itu kayaknya senang, diem gitu langsung. Iya, saya kira jangan itu dulu ya. Apalagi di tahap-tahapan masih megang HP-nya masih kenceng banget nih. Jadi sebaiknya untuk awal-awal, sebaiknya tadi saja dibawa jalan-jalan atau dibawa ke tempat-tempat yang dia menyadari bahwa ternyata di sana ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada bermain HP. Oke, baik dok. Berarti ini untuk anak-anak umur berapa ya dok? Boleh istilahnya sudah nganu gadget? Karena kan sekarang kita lihat nih ibu-ibu tuh biar anaknya diem, umur setahun aja udah dikasih gadget di depan dia gitu. Iya, baik. Ya, gadget sendiri itu baru boleh diperkenankan pada anak usia 6 tahun ke atas. Ya. Dan penggunaannya juga tidak boleh lebih dari 3 jam dalam sehari. Jadi penggunaan gadget di usia di bawah itu saya kira perlu dipegang oleh orang tuanya, perlu sangat dikontrol oleh orang tuanya, karena dia belum bisa menggunakannya dengan baik. Jadi di usia 6 tahun ke atas pun masih dikontrol juga, tapi dalam arti dia sudah boleh megang sendiri, dia sudah bisa ngetik sendiri, dia sudah boleh klik sendiri, tapi kan diawasin apa yang dia klik. Saya kira sekarang itu ada yang namanya YouTube Kids ya, kalau tidak salah itu. Jadi artinya YouTube yang memang khusus untuk anak-anak dan tidak muncul di berandanya konten-konten yang dewasa atau gimana ya. Jadi ya, isinya lebih ke arah sifatnya yang seusia dia gitu. Saya kira gitu ya. Oke, baik dok. Ini dok ada pertanyaan nih katanya, bagaimana mengatasi tantrum anak apabila tidak diberi HP? Karena kan kebiasaan anak-anak dikasih HP gitu. Jadi dia tantrum bisa di tempat umum gitu. Bagaimana itu dok? Baik. Kondisi tantrum ini kan kondisi yang menyusahkan. Sudah menyusahkan orang tua karena memang selama ini dia
memang sudah terbiasa dengan itu. Kalau berada di situasi-situasi seperti itu, artinya ya kita tidak bisa biarkan dia berlama-lama di situ, karena tantrumnya akan semakin menjadi-jadi. Jadi ya, kita harus bawa dia ke tempat yang tenang, ya kan? Kalau dia bisa bicara, kita ajak dia bicara dulu. Kalau misalnya dia mau nangis, misalnya ya, kita tidak bisa berhenti nangis atau dipukul, jangan seperti itu. Nanti tantrumnya malah semakin menjadi-jadi. Jadi yang sikap kita pertama harus lakukan adalah kita harus membawa dia ke tempat yang sekiranya tidak mengganggu orang lain dulu. Nah, misalnya dia berada di mall atau berada di suatu pusat perbelanjaan, di situ dia tantrum tuh. Ya udah, kita bawa dia dulu, kita gendong dia dulu ke tempat yang tidak terlalu banyak orang, yang barangkali di sana ada udara segar atau apa. Di sana kita bisa memberikan pertanyaan kepada dia. Kenapa kamu menangis? Aku maunya HP misalnya. Kenapa mau HP? Memangnya di HP ada apa? Nggak mau, pokoknya aku mau nonton ini misalnya. Ya sudah, kalau misalnya mau nonton, nanti aja nontonnya ya. Sekarang kita main dulu yuk di dalam yuk. Cari alternatif penggantinya. Itu penting saya kira. Alternatif penggantinya ini adalah substituennya daripada gadget itu sendiri. Memang tidak mudah membujuknya, butuh keterampilan orang tua dalam hal ini. Karena orang tua lebih dekat sebenarnya. Jadi artinya membawa dia ke situasi-situasi seperti itu butuh keterampilan orang tua. Tapi saya ingin katakan, kalau orang tua itu tidak terampil terhadap anaknya, ya mungkin selama ini karena dititipkan barangkali atau lebih banyak dengan pengasuhnya misalnya, akhirnya juga jadi canggung dengan anaknya sendiri. Ya, gimana sih caranya ya? Dia ngamuk nih, aku harus gimana ya? Atau misalnya justru anaknya lebih banyak dengan ibunya, bukan dengan bapaknya. Saat dia lagi tantrum, ada bapaknya, ibunya lagi nggak ada, ibunya lagi di toilet atau gimana. Bapaknya kan jadi canggung juga, gimana ya ngatasinnya ya gitu kan. Nah, artinya mulai sekarang lakukan pendekatan-pendekatan kepada anak secara lebih komprehensif. Artinya kalau sudah tahu seperti itu, saya harus tahu trik apa yang bisa saya berikan kepada anak nih, kalau dalam kondisi tantrum seperti ini. Karena setiap anak satu dengan yang lain beda-beda. Ada juga yang, ya udah, biar nangis dulu ya, nangis ya udah. Nanti kalau sudah nangis boleh ngomong mau apa. Akhirnya dibenti nangis, baru dia mau ngomong. Tadi maunya gini. Oh, ternyata gitu maunya. Artinya, kalau kita memposisikan seseorang anak seperti kita memposisikan tadi saya katakan kayak melatih lumba-lumba, maka cara dia bersikap pun juga serupa. Dia mau loncat kalau dikasih ikan, dia mau masuk dalam lingkaran api kalau kita kasih ini. Membiasakan anak dengan cara seperti ini itu kan bukan cara yang bijaksana. Jadi artinya kita perlu sekali lagi mengkomunikasikan itu kepada anak dan cari substituennya, penggantinya kira-kira dalam situasi seperti ini apa yang bisa kita berikan kepada dia untuk supaya dia teralihkan dulu nih dari bermain gadgetnya. Saya kira seorang anak itu kenapa mencari gadget itu pasti karena dia bosan, dia pasti karena saat ini dia lagi jengkel sama ibunya, dia pasti karena lagi kepanasan, dia pasti karena lagi gerah dan segala macam itu ada sebabnya. Kenapa saat ini dia craving ingin itu gitu, ingin mencari itu gitu. Nah, itu yang harus kita atasi. Saya kira gitu. Baik, Dok. Berarti ini kita punya banyak versi masing-masing ya untuk anak-anak kecil, untuk yang remaja, dewasa untuk mengatasi kecanduan gadget untuk game ini ya, Dok ya. Iya, secara umum, tapi secara umum seperti yang sudah kita paparkan tadi, namun secara spesifiknya biasanya orang tua kan punya sela-selanya sendiri terhadap mereka. Oh, mereka tuh maunya gini sih sebenarnya, Dok. Oh iya, ya lakukanlah itu misalnya. Oke, baik. Baik, Sobat Sehat MUI semuanya, karena keterbatasan waktu nih ya, sudah mau masuk waktu zuhur nih, bagi pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan di follow up lagi ya oleh tim PKRS untuk ditanyakan langsung nih kepada dokter, nanti disampaikan. Baik, Sobat Sehat MUI semua, nggak terasa ya, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Saya mau persilahkan dulu kepada dokter Julian untuk memberikan closing statement-nya mengenai topik kita hari ini. Baik, dokter, silahkan. Oh ya, baik. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya peserta webinar pada hari ini, tetap semangat bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita atasi, asalkan kita mau berusaha, asalkan kita mau mencari tahu bagaimana caranya. Dan saya kira setiap orang punya ciri khasnya sendiri-sendiri dalam menghadapi permasalahan. Tapi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan bagaimana mencari garis besarnya. Untuk kecanduan game, semakin dini seseorang kita lakukan manajemen, maka semakin mudah di saat usia dewasanya. Tapi semakin
terlambat kita melakukannya, maka semakin berat juga upaya kita untuk mengatasinya. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Baik, Dr. Julian, terima kasih. Sama-sama. Anak-anak adalah peniru yang terbaik, jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Pola asuh yang tepat pada anak-anak akan menjadikan anak-anak sehat. Anak sehat, negara kuat. Baik, Sobat Sehat Muiz semuanya, sebelum saya menutup acara, nih saya mau mengumumkan peserta yang beruntung ya dapat giveaway hari ini. Silakan dari tim PKRS. Nah, ini dia. Selamat ya kepada peserta giveaway yang mendapatkan di episode 12 ini, ada Saudari Putri Andaryani, Dr. Tiara, dan Wahyu Sri Handayani. Baik, terima kasih ya kepada Sobat Sehat Muiz semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda, Dr. Syarifah Rahima. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Dr. Julianata, yang membeberkan atau menjelaskan ya secara panjang lebar nih mengenai dampak kecanduan gadget. Mungkin buat Sobat Sehat Muiz semua yang mau berkonsultasi langsung dengan Dr. Julian, beliau ada ya praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz di Poli MCU. Oke, baik. Nanti terima kasih juga nih kepada seluruh tim pemerintah kota Samarinda, tim PKRS RSUD Muiz Samarinda, dan Diskominfo kota Samarinda, serta seluruh peserta bincang sehat hari ini yang luar biasa antusias ya. Banyak yang bertanya nih, karena mungkin kebanyakan para orang tua ya, mengenai dampak gadget atau kecanduan game pada anak-anak. Nanti kita akan kembali lagi di acara Bincang Sehat bersama Muiz di episode selanjutnya. Yang gak kalah menarik nih tema-tema selanjutnya. Nanti akan diinfoin dan di-share di IG-nya RSUD Muiz. Dan miss it ya. Untuk menutup nih, saya mau mengutip sedikit pantun dari guru saya. Beliau adalah praktisi keperawatan jiwa di Kaltim. Ibu Nurse Novi, saya izin ya ambil pantunnya. Anak gadis berparas cantik, anak bujang berperilaku sopan. Ayah bunda yang sangat energik, pahami buah hati karena dia adalah titipan. Baik, saya Opi, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sobat Sehat Muiz semua. Thank you.
Thank you.